Assalamualaikum teman-teman. Mau ikutan giveaway followers Instagram gratis buat kalian. Caranya, komentar positif plus nama Instagram kalian di setiap video terbaru aku. Lalu, subscribe dan like video ini. Follow Instagram aku di @putricookie_, karena pemenang akan aku umumkan di Instagram aku setiap hari Minggu. Dan pastikan Instagram kalian jangan digembok ya. Followers dan juga like-nya langsung masuk seketika secepat itu. Plus ini gratis teman-teman ya. Halo, assalamualaikum teman-teman, Putbin di sini. Dan kali ini seperti biasa aku bakalan berbagi tips gratisan ke kalian semua. Apalagi kalau bukan cara menambahkan followers Instagram yang gratis. Dan di sini juga bisa untuk menambahkan like-nya teman-teman. Oke, seperti biasa jika nantinya kalian kurang serak dengan videoku kali ini, kalian bisa cek video-videoku sebelumnya untuk mendapatkan informasi lain menambah followers Instagram, like Instagram dan juga TikTok secara gratis. Oke, sebelum memulai ke tutorialnya, seperti biasa jangan lupa untuk tinggalkan jejak like dulu pada video ini. Klik tombol subscribe di sini buat kalian yang belum subscribe. Plus nyalain tombol loncengnya ya supaya nantinya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Lalu follow aku juga di sini. Kalau udah, cus langsung kita menuju ke tutorialnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, seperti biasa di sini aku buka dulu aplikasi Instagram. Di sini aku mau beralih dulu ke akun aku yang lain karena aku mau nambahinnya itu di akun aku yang lainnya teman-teman. Nah, aku mau nambahin followers dan like-nya di akun aku yang ini. Jumlahnya untuk pengikutnya ada 118 ya teman-teman. Dan tidak ada lagi penambahan. Nah, selanjutnya kalian wajib untuk pergi ke pengaturan dan pilih privacy. Nah, terus akun private di sini jangan diaktifkan ya, teman-teman. Seperti biasa, Instagramnya harus bersifat public. Oke, selanjutnya di sini aku pergi ke Google Chrome. Nah, langsung aja di sini kalian klik telusuri. Sebelum aku kasih nama situs websitenya, di sini aku infoin penting banget ya teman-teman, kalian wajib untuk mengamankan akun Instagram kalian terlebih dahulu sebelum coba cara ini ya. Nah, ini dia nama situs websitenya, takibmerkezi.com.tr. Ingat ya teman-teman, akunnya harus sudah diamankan terlebih dahulu, oke? Nah, langsung aja di sini aku buka. Nah, ini dia tampilan awalnya ya teman-teman. Di sini bisa untuk nambahin followers, terus like juga, dan masih banyak tools-tools yang lain tuh kalian bisa baca sendiri ya. Oke, selanjutnya aku mau langsung aja klik gabung yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, selanjutnya di sini kalian masukin nama Instagram dan kata sandinya. Nah, di sini kenapa aku saranin untuk mengamankan terlebih dahulu karena ini pakai kata sandi ya teman-teman, jadi akunnya harus sudah diamankan, wajib banget ya. Jadi jangan salahin aku kalau Instagram kalian tuh dihack setelah coba cara ini karena kalian gak ikutin saran aku ya, kewajiban untuk mengamankan akun Instagramnya. Nah, buat kalian yang masih bingung gimana caranya untuk ngamanin akun Instagram, di akhir video ini aku akan kasih tahu tutorialnya. Jadi kalian tonton video ini sampai habis supaya akun ke Instagram kalian gak dihack ya. Oke, langsung aja kalian masukin nama Instagram kalian dan pilih foto profilnya, terus masukin kata sandinya. Nah, setelah masuk kata sandinya, langsung aja diklik gabung dan tunggu prosesnya. Nah, jika nantinya kalian disuruh simpan sandi, klik jangan pernah ya teman-teman, atau di X aja. Nah, ini dia untuk tampilannya seperti ini. Kalian bisa lihat ada follow, likes, comment, story, terus banyak lagi yang lain ya. Terus di sini kredit yang kita dapat itu 25 love atau like dan juga 10 followers. Oke, langsung aja di sini aku klik follow untuk menambahkan followersnya. Nah, terus langsung aja di kotak ini kalian masukin jumlah followers yang hendak ditambahkan. Di sini aku mau nambahin followersnya sebanyak 10 sesuai dengan kredit, langsung aja klik yang biru di sini ya teman-teman. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Dan ini nggak butuh waktu lama prosesnya tuh, kalian bisa lihat ini followersnya udah ada yang masuk tuh. Ini langsung 10
followers masuk teman-teman tuh bisa dilihat sukses semuanya ya. Tuh sukses dan sukses. Ini berhasil banget pokoknya. Nah, langsung aja sekarang aku mau menuju ke Instagramnya untuk mengecek followersnya udah masuk atau belum. Nah, kita lihat notifikasi. Tuh kan teman-teman, ini udah masuk sebanyak 10 followers dong. Tuh banyak banget. Tuh kan langsung seketika 19 detik yang lalu. Tuh, kalian nggak percaya kalau misalnya nggak coba ya, jadi kalian wajib coba. Dan untuk like-nya aku mau nambahin di fotoku yang ini, langsung aja ya. Di sini aku nggak ada like sama sekali, langsung aja kita tambahin like-nya, klik yang gambar love ini nih. Nah, selanjutnya tinggal pilih foto yang hendak tadi kita tambahin like-nya, lalu klik yang biru. Nah, terus di sini jumlah like-nya yang aku mau masukin itu 25 sesuai dengan kredit. Terus langsung aja klik yang biru di sini dan tunggu prosesnya sampai selesai. Ini juga nggak lama teman-teman tuh. Lihat, ini udah ada yang masuk, banyak banget like-nya tuh kan. Tuh, wih, mantep kan teman-teman, ini sukses semua ya. Ini nggak ada yang kepending atau gagal, ini 25-25-nya langsung masuk like-nya sebanyak ini teman-teman. Ya ampun, aku nggak percaya gitu loh bisa dapetin like sebanyak ini dalam satu kali percobaan. Oke, kita cek lagi ya notifikasinya, kita refresh dulu. Tara, ini dia like-nya juga udah masuk ya teman-teman. Kalian bisa lihat tuh banyak banget followers dan juga like-nya langsung masuk seketika secepat itu. Plus ini gratis teman-teman ya. Tapi di situs ini tuh punya kelemahan ya teman-teman. Di sini dia following-nya akan bertambah gitu loh. Jadi following kita juga akan bertambah selain followers kita bertambah. Nanti kalian tinggal unfollow aja. Oke, itu dia mungkin ya tutorial dari aku. See you next video. Assalamualaikum. Oh iya, aku lupa. Aku akan tunjukin juga gimana caranya untuk ngamanin Instagram kalian. Oke, check it out. Oke, teman-teman, langsung aja masuk ke aplikasi Instagram. Terus teman-teman pilih garis 3 di atas ini ya. Dan pilih pengaturan yang paling bawah. Terus teman-teman klik keamanan yang ada tanda centangnya ini ya. Kalau udah di sini teman-teman pilih autentikasi 2 faktor. Nah, di sini klik aja mulai ya di bawah teman-teman supaya menambah keamanan ekstra pada akun teman-teman. Di sini ada 2 pilihan yaitu melalui aplikasi dan SMS. Aku bakal melalui SMS aja di sini karena aku udah masukin dan cantumin nomor aku itu sebagai nomor di akun Instagram ini ya. Dan langsung aja tunggu kode keamanan. Kode verifikasi maksudnya teman-teman yang akan masuk nanti. Oke, ini dia SMS-nya udah masuk, langsung aja diketik di sini. Masukkan kode. Klik selanjutnya. Oke, autentikasi 2 faktor aktif ya. Jadi ini gampang banget untuk mengamankan akun Instagram teman-teman supaya nggak dihack ya teman-teman. Kalau teman-teman sering masuk ke aplikasi pihak ketiga atau situs web gitu, nah, usahakan akun teman-teman itu harus diamankan terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti teman-teman di sini juga bakal ada dapat kode pemulihan. Nah, kode pemulihan ini teman-teman screenshot aja. Jadi nanti saat ada orang lain yang mencoba untuk ngehack atau masuk ke akun Instagram teman-teman, itu pasti akan ada kode keamanan yang masuk ke SMS atau ke handphone teman-teman ya. Sehingga orang tersebut gagal untuk ngehack akun teman-teman.